Garut, Garut. Ya jadi alhamdulillah itu kenalnya udah bulan November tahun lalu sih. Karena jarang upload, gak pernah upload sih memang. Jadi tiba-tiba udah aja gitu. Alhamdulillah kemarin juga minggu lalu itu ke rumah keluarganya gitu, bawa keluarga Ido, Iki juga ikut, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga diterima baik lah, responnya juga baik sama keluarganya, seneng lah. Oke, Iki gimana Ki, adik mau menikah seperti apa dukungannya? Ya alhamdulillah turut bahagia juga, mudah-mudahan ini pilihan yang tepat dan memang sesuai dengan pilihan jodohnya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sesuai dengan hati juga. Iki sih mendoakan ya paling doa dari Iki yang benar-benar Iki panjatkan, mudah-mudahan Ido bisa belajar dari Iki pengalaman-pengalaman yang sudah Iki laluin, walaupun memang ujian itu memang berbeda-beda dari semua ujian rumah tangga itu pasti berbeda-beda setiap orang. Jadi setidaknya bisa menjadi yang jauh lebih baik dari Iki. Itu aja sih. Mungkin kasih apa masukan untuk nanti ijab kabul atau apa atau gimana? Paling tidak secara langsung pasti Iki memberikan yang namanya dari kemarin, dari setelah Iki menikah itu tidak secara langsung, tapi memang benar-benar ngasih sedikit-sedikit yang namanya pembelajaran dalam kehidupan itu menyikapi suatu permasalahan. Mudah-mudahan kalau ngasih tahu sih benar-benar dari kemarin-kemarin, bukan hari ini gitu. Kalau untuk nasihat ya gitu. Tapi kalau untuk yang support paling Iki bisa bantu dalam segi apa, ayo ngomong, paling gitu aja sih. Mungkin itu sosok ya. Calon seperti apa? Apa yang bikin lo klik akhirnya lo memutuskan? Ya alhamdulillah itu udah kenal di beliau udah lama banget ya, di tahun lalu di bulan November. Jadi itu rasa ya itu tegaskan gitu, kalau memang mau nikah itu pengennya kamu benar-benar mengabdi sama Ido gitu. Ido pengen benar-benar diurus gitu sebagai seorang suami gitu. Jadi pengennya ya selalu tahu lah kebutuhan Ido apa, terus selalu mengerti, ngeklik lah kitanya alhamdulillah. Masalah hati sih sekarang, kalau kita udah nyaman insya Allah langsung aja gitu. Ya udahlah jangan lama-lama, langsung aja ke sana. Pekerjaan berarti gimana untuk calon sendiri? Kalau pekerjaan di beliau masih ini, masih kuliah. Jadi masih kuliah dan alhamdulillah tetap berjalan kuliahnya, insya Allah tidak terganggu untuk masalah pernikahan. Jadi dia support sih. Berarti event kalau aku sudah menikah akan tinggal di Jakarta, kuliah gimana mendukung? Gini, kalau untuk... Assalamualaikum. Jadi kalau kuliah sekarang apalagi di masa pandemi seperti ini kan kebanyakan daring ya. Jadi tidak akan mengganggu ketika Ido bawa dia ke Jakarta untuk tinggal sama Ido. Karena selama pandemi ini kan proses belajar mengajarnya juga daring. Jadi kalau di Jakarta juga pasti aman sih. Beda berapa tahun? Beda 4 tahun, 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Jadi dia umur 21 sekarang bulan ini. Dan Ido udah 24 jalan 25. Mereka sudah pertemuan keluarga sendiri, gimana mungkin melihat sosok keluarga besar dari calon sendiri? Alhamdulillah Ido juga bawa keluarga kan, jadi Ido tanya responnya gimana keluarganya Siva gitu. Alhamdulillah sangat baik gitu, sangat menerima baik, sangat senang dengan kehadirannya kita gitu. Dan beliau sangat terbuka lah dengan kita. Ya, kita kan ngobrolin datang tujuannya cuma dua, silaturahmi dan menentukan depannya seperti apa, baiknya seperti apa. Alhamdulillah dipersilahkan gitu untuk menentukan gimana ke depannya. Mungkin terakhir ya, kemarin kan rame banget nih para alumni DA yang sindir-menyindir tidak diundang Dede. Lo sendiri sebagai alumni juga gimana nih? Mungkin kakak-kakak senior. Mungkin gini, teman-teman juga pasti bisa memaklumi dalam keadaan kondisi pandemi dan COVID ini, PPKM, mungkin ya kalau memang kayak kita pernah mengalami hal itu, misalnya mengundang orang itu kadang keskip karena memang kesibukan dan memang pikiran kita juga kemana-mana. Kalau kita sih mewajarkan kalau memang mewajarkan hal dan itu. Hal yang biasa semua orang pasti mengalaminya, yang jauh diundang yang dekat kadang terlupakan. Itu udah biasa. Ya, tapi ya terlepas dari kita menyikapinya, harusnya benar-benar kayak, oh ya ngerti aja kondisinya memang karena PPKM dan memang hanya keluarga inti gitu. Jadi kalau Ido pelajaran aja sih buat Ido biar jangan hal-hal itu terjadi, ya Ido saat ini
pas lagi nyantai gini, Ido inget-inget siapa ya yang belum diundang, siapa ya. Dari jauh-jauh hari sudah di ini, di list kalau Ido. Jadi tinggal kalaupun dia nggak datang, yang penting Ido ngabarin. Aku di sini datang nggak, memang harus di list, soalnya kan memang dibatasin gitu. Paling pun kalau memang Ido saranin kalau memang mau undang orang. Udah deh. Aduh udah. Pokoknya ini jangan dikait-kaitin sama yang dulu-dulu lah ya. Kasihan mereka ini saya. Hah, emang bahasa apa sih? Kan aku jubir, aku biasa jubir. Ya. Mami, jangan ini ya. Dadah, Mami. Paling ini nasihatin sama Ido kalau memang apa tadi ya, mau lupa lagi. Saya. Udah itu. Pokoknya masalah undangan, pokoknya jadi pelajaran aja buat kitanya juga. Gitu. Kalau undang itu memang jauh-jauh hari udah di list sih kalau itu. Oh ya, paling kalau mau ngasih tahu sama teman-teman, ya bilang yang setidaknya kata Ido tadi mengabari. Begitu kondisinya, maaf ya doain aja ya, nggak bisa nyuruh datang, tapi doanya ya teman-teman. Penting gitu, kabar bahagia itu nyampe ke teman-teman. Oh ya, aku tengah segini nikah, tapi mau datang ya? Mau datang nggak? Gitu. Kondisinya jauh, gini-gini. Kalau memang mau datang, aku list. Tapi kalau memang nggak, doain aja, gitu. Kaget nggak sih jadi rame kemarin, perihal itu? Yang mana? Enggak yang aja. Si udah biasa. Oh, kalau itu mah, kalau kita sudah memaklumi dan benar-benar ya udah biasa sih. Tahu. Tapi kalau memang orang yang nanggepin yang negatif, mungkin yang negatif hasilnya. Tapi ya, kembali ke mereka yang menanggapi yang masing-masing.